sekonen ada pipa dan ketukan kali ya, mongpong ketua ngelih bulakam modal kali ngelibur remesan di tukar kali ya itu, nah nyamuk masyarakat berbondong-bondong ya musim nangtuk ketukan, mongpong ya. mongpong, tukar sebelah, waktu kaya kali jani kaya boram ramai-ramai ke Ibu itu, anak Kengke bang ngomong di ini tiang kaya di luna ada nak kaya. Sing mau mikir nak luwo, nak kene sing mikir. Jadi kan kaya. <laughs> nah bulakah, mongpong buat di samping itu. Nge tongos ya minum tuh ngai kaya di, di nah dia jalan gitu. Sing mau pundo kene. Dia jalan tuh ragok kaya. Entah di dia ya minum tuh ngai bu kene bulakah. Siap hari, pagi sore ben ngalih ya. Nah, paling sekitar pang telu gitu. Nah, su, su, di dapur tuh langsung bawa anu ngalih ya. Bin ling kira, bin sanyo tuh langsung kaya ngalih bu ya gitu. Nah, sing tayan pun matalang tuh kene kaya. Sama aja unyong ngalih ya gitu mau dibula. Hmm. itu bebas kalau kelau lalu terus kok ke keringan lo tiap tahun kan tiap tahun ada undang ngertiin, gitu itu undang itu berusaha berusaha se seko ngalih nah pipa artian ngalih anu, nah apa dan sumber air gitu nah, bangkitlah pemikiran itu eh, nyemak iya di, di, alas karena ada sumber-sumber itu. Nah pertama khususnya tiang di Sari, jumlah anggota itu 160 orang kakak sarang pelesari Sari sekitar 30 orang 30 kakak. Nak seko seko tumbang, bapak Pak dini aja tuh sing sekitar 14 15 tuh rencana orang aduh ya dari anu rencana lantas seko tuh anu ngali iya kalabu pesu tu pipa, kato. Okay. Terus yo kene pasangi pipa tu yo sabadi kati kudang bulan kada tu ngeganjing aya, ano, nah nyak tisi, tu, yo. Minda ngawu, pindah-pindah yin dini bin, pindah-hayo, kato. pang tawang, si kan lawan sing iya menek, pipa anu, apa dan, tu selang plastik lalu, ke, anu ano, sileh lalu. milih di manis tutu si pak pan madek dan pan ade tu wong ganjing sekawa ajak daso lah terutama tu sekawa dijo dijo lah kuang panggil sido ben dini artinya. itu, nah dini termasuk paling tegah eta gitu. sing jo keluar, nah kita daso lemang tiap hari ajak daso tu ali ya ajak daso terutama lah seko itu. ngetes ya itu sido Bermenek, itu nah itu busuban sido Bermenek, baru lantas berusaha ngalih pipa gitu. Boom kelo-kelo lantas nyak yo ke cisi, lantas banjar lagi barang. Ajak lantas banjar gitu. Liuna bodan mm, liu mapundo. Liu ado selang itu ne warna sari nak nyemak ditu keto mapundo sing nak besi. Sing dini doge keto. Mana yang bat nene angon kita buat nuar Nah pembagian peng merata mana ten kita ya. pengsing arten apa dan neman tu sing itu di tegah nene sinyak menek ya. Nene lebah kita misal lebah kita elah yo. Jadi pengiyo merata arten anu man ya. Angkal yo angkat kene kalau di itu anu membagi bedur gitu. Di itu bedur membagi ya kan meratai lah dan main laku. Nah, bedik kemo laku bedek, gitu bagi patar ini ya. Nah, yang pipa banjar. Nah, kurang lebih sana sekitar tahun 87 lah delapan enam delapan tujuh pipa banjar nih ini ne bong neng angon u tuh masuk nih bawa pipa nih pipa banjar ya ini pegat iya nih sekolah nado kontrol nih nih pipas pipa pipa seko bin bin ngai seko aja kudus nih laha, gitu berusaha ngalih harten nih bodi pegat iya banjar nih pengladi ya seko manggo gitu untuk angin berjaga-jaga nyenawang tiang ngelayadnya jegjeg pegat ya tukang atas yah pipa nah pengwenten anu backup niki anggeun gitu <laughs> janine na pegat nah di kadang-kadang blabar yo kene uruga pipa bisa yo pegat keto nene janine ado paling 3 bulan pas anu karena males nak ngaleh nato boleh di blabar tena ya anu pipa tu iso yang metat gitu metat sih buat waktu ya buin bu kembali anu ngalih gitu anu mau kontrol buin kau lu gitu setelah uh, eh, air surut tenang ngalih mengadakan swadaya anu perbaikan gitu biar air bisa masuk itu sehingga terus itu masuk bisa dinikmati gitu. Naringana bo bo ado yang ada jumah to gitu. Masih ngeragut tiap hari ketukan. Joh keringanan, menuling mau jalan joh ketukan. Jani kan tadi ngecorat dan ke abah

Nah termasuk wong ganjeng ngertene nah, masalah na pengairan di umur tenane kiang tiang sampe kulun mastho pan rendah pungkosna kiang bojok yo lane merkas anu bendungane mengganjing, ganjeng nah, langsung ngon empel anu la tugastho konen-konen carojani artene ngangon nah semen nu ngangon batu bronjong 50 50 penyuang aja Pak hmm, 53 orang Mengkandang di pelon, mengkandang di sekolah Nenon, jalur Kita cepat sih dia benar ya tanda hujan soal benungan Yang sih ada hujan Kering ya Nah, membah-membah cenik membah, ya membah yang sih dia benar Eh, Niki suka sari kuning. Sari kuning di ulunya ada perpipaan banyak. Di sini ada bendungan Palosari. Air untuk mencarikan sawah Pak Merkus, Suba Sombang, dan bawahnya juga ada sari kuning dan Tulung Agung juga sampai Berantangi juga ada di bawahnya. Kalau gitu. musim sekarang, Niki kan sudah di sini masuk di bendungan di sini masuk kan jelas terus gitu menurun gitu Gak mungkin sama sampai ke hilir gitu. airnya kan gitu. dari ulu besar kan terus ke hilirnya pasti kecil kecilan gitu karena kan semua diambil untuk air minum ke masyarakat semua gitu air minum ya pada intinya kan untuk air minum untuk kebutuhan pokok intinya utama ya penyebabnya itu ya berapa pipa itu saluran air ke desa-desa lain tuanya tuh, ada nimbasnya kena tuh desa Tukadaya yang kena tuh ada pengerusakan hutan lah sebenarnya padahal pipa yang terlalu banyak ini respon masyarakat kan berbeda-beda kelompok yang punya sawah melihat bahwa aktivitas di hutan itu menyebabkan airnya nggak ada sedangkan pengelola hutan juga bahwa hilangnya air dari permanfaatan kami mendampingi 29 desa penyanding hutan mereka semua memanfaatkan air dari dalam kawasan hutan baik dari eh, apa itu kebutuhan air baku air irigasi maupun bahkan ada air dalam kemasan KPH Bali Barat akan hadir bagaimana kita akan mewujudkan bagaimana pemanfaatan dan upaya mitigasi keberlanjutan akhir bertutur kita laksanakan. Nah, diantaranya melalui upaya tadi ada RHL, ada reboisasi, penanaman, dan juga perlu ada upaya kegiatan sipil teknis. Kita akan membuat bendung-bendung sederhana, menambah lagi jumlahnya, kemudian dinormalisasi sehingga bendung-bendung yang dibangun sudah puluhan tahun yang lalu ini akan optimal. Selama ini sudah banyak endapan. Ini kita mengabaikan itu. Yang penting udah ada bendungan ya, udah kita manfaatkan air ya. Kedepan ini harus kita normalisasi. Termasuk ada tibu-tibu di dalam kawasan ini kita normalisasi. Kita akan uh, coba ambil itu endapan batu lumpur mungkin ada seresah segala macam kita keluarkan sehingga penyimpanan air di hulu akan lebih optimal. masa perabasan Niko nanti yang nasing nggak ya, ajak pedidi kok oh, ajak rame-rame ya, aja. ya aja ajak mm. tiang bani yang ajak besi dadu masih tiang terus terang siang bani ini kan alas jati lah mm. alas wayah ini berdajan alas wayah ini, nak bekas jati lah jati masih itu nu zaman zaman demo nu zaman Pak Gus Dur lah presiden sampai ke Ambiar Sari tuh. Buatlah lah. lah dan akhir jeg galang ah subuh gitu. Ramai-ramai buat ada yang galang ah mabian, asisten. Sing bisa ada tiang bersih lingkungan, terus sing bisa harus ikut. Gitu. Keadaan ngabot yang cara gesa busa lahan di sisi tiang singelah terpaksa memberanikan diri main hukum dan Padahal saat itu, yang subuh bakat tanah, pasti ringkos tiang kapin pak kehutanan itu. Hmm. <laughs> Lain tiang itu, nah, terus terang sing bani gitu. Nah adanya jadi cara terbentuk cara LPHD ne yang masuk bersyukur daden. itu. Nah kira gue tenang magai ini Walaupun jadi ada petugas sing bu ada rasa ketakutan gelang rago magai memulau apa. Jadi gitu. Sari Kuning, Telung Agung, nah termasuk Tukadayo, Niki, niki batasnya hutan produksi sudah memasuki ke hutan desa. Setelah itu nanti atasnya di batas hutan desa itu ada pengajuan dari HKM nanti ke depan di sana di atasnya. Baru setelah itu ada zona lindung. Zona lindungnya di atasnya itu. Yang hati nurani nak pedalam ya dan ten ngabas alas ya tem itu Penuh lah rasa mendalam karena apa ngambil dampak tuh. nak nak yang kepikir kepina itu nah kemudian hari uh, suatu satu kelak nanti air nak akan krisis dengan air yang sebuah alas abas kan kita gitu, menurut tiang misalnya adalah ya, mengakui dari dulu nih sama pak omang apapun itu kita salah itu kita harus aku salah dan kita ayo kita berbuat, ayo perbaiki kesalahan itu ya kita yang dulu, kita sekarang berbuat yang lebih baik harus. Oh, biar tidak ada saling menyalahkan nanti ke depannya bagaimana kita ayo sama-sama menjaga. Hmm. Ini kayu-kayu yang sudah ada harus kita terus kita jaga, rawat dan setelah-setelahnya kita tanami. Itu. Biar tidak ada lagi setelah penebangan atau pelanggaran gitu tanaman yang sudah ada tanaman hutan yang sudah ada saya pertahankan tidak saya masih masih ya, yang besar tuh ya seperti ini ada peti saya tanam tuh hancurkan. bagus juga penyimpanan air ya dia menyimpan air di ganggang ini saya pertahankan ini memang tanaman hutan dia ganggang kalau ini yang gede ini ya. ya yang gede tuh, pohon ganggang kalau di sini namanya tuh oh. oh. <laughs> pertahankan itu namanya poh kedis buah, buah, buahnya habis itu kan demi kelangsungan ekosistem seperti burung ada monyet kan gitu biar dia makan itu saya senang juga dengan burung berkicau gitu ya, biarkan tanaman yang seperti berbuah ini makanan burung biarkan saya dan masalah masyarakat ya merusak ya, ya merusak tapi sudah mau dia memperbaikilah istilah menanam ya seperti ini ada yang saya tanam untuk ya penampungan air yang banyak kelor menurut saya kelor banyak airnya tanaman kelor di samping bisa dimanfaatkan daun buah ya menyimpan air makanya saya tanam itu juga setelah dia selusuri ternyata kelor banyak menyimpan air dan tahan dengan cuaca panas cuaca kemarau panjang itu dia masih hidup makanya saya tanam itu untuk mengimbangi untuk penyimpanan air tanaman kelar kalau di Sumbawa kan dia multifungsi dia sebagai penyimpanan air sebagai penghijauan dan dia juga mendapatkan penghasilan dari daun kebetulan saya tanamnya populan kakao lah seperti yang diunggulkan untuk kecamatan laya ya kakao ya saya tanam kakao dianjurkan untuk tanam durian ya tanam durian dianjurkan ditanam apa namanya ini pinang saya tanam pinang udah saya lah, cuma pendampingan kurang nah kita ini kan terbentur dengan biaya pembibitan kadang kadang yo dibiarkan untuk masyarakat kadang nak yo bibit sing lah ngonli bibit atau ngai bibit ya sing bisa menanam besi dadu tuh lambat penghijauannya kita harus ayo kita swadaya dulu membuktikanlah buktikan diri kita jati diri kita selaku masyarakat penyanding di sini kalau sudah ada swadaya yang baik pemerintah mungkin pasti akan peduli juga melihat kita ini tiang man bibet niki dangen wenten anu yang pun buah mentik gitu mentik mentik niko tiang tanam oleh niki untuk nah memperapat tanaman kutanan kita. Alpukat nikit yang swadaya niki baton, niki yang anu kita di bungkil biu ada sebuah sekitar nanti hampir satu tahun niki nah mumpung di restui kapin kehutanan memulut tanaman buah yang bisa menghasilkan kita seperti contoh niki manggis Durian, alpukat, perhutanan biar masyarakat bisa menghasilkan. Gitu. bapak apa aja pak isinya? Di sini kebunnya sudah banyak tanamannya, istilah tanaman apokat, manggis, durian sudah semua. Oh, oh, durian, durian ada berapa ya? Durian gede-gede. Belum, baru ada dua tahun, satu tahun. Apokatnya sudah besar besar. Berarti belum menghasilkan untuk apokat, durian. Belum, itu yang baru menghasilkan, baru aja apa? Ada pisang, itu. Kalau sudah semua tanaman ini berbuah nanti naik semuanya tanaman buah-buahan itu pasti semuanya akan sejahtera. Kita meyakini antusias masyarakat ini betul-betul berdampak kepada apa semangat KPH Bali Barat dalam mendampingi pengelolaan hutan. Sampai hari ini perkembangan pemanfaatan hutan masih terutama di pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ya mendapatkan hasil-hasil dari buah-buah yang mereka tanam. Ini memang menjadi spektakuler buat ketatanegaraan. Bagaimana masyarakat mengelola hutan ada kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Tanpa disadari, pusat akan melihat potensi yang ada di Jembrana di KPH Bali Barat sehingga untuk mendorong supaya hasil ini lebih tinggi tentu perlu intervensi-intervensi dari pusat. Sampai ke daerah, bagi kami, KPH Bali Barat sangat bersyukur di capaian hari ini bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat ini memberikan warna tersendiri. Bagaimana pengelolaan hutan ini lebih bertanggung jawab? Kita juga bisa melibatkan langsung multi pihak mendampingi masyarakat yang sedang mengelola hutan. Tentu ke depan jembrana ini, jimbarwana hutan yang luas ini bukan hanya luas tetapi betul-betul e, menjadi tantangan kita semua bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.